satu nafas kita di bulan Ramadan ini ridha kepada Allah, itu ibadah. Satu lafaz tasbih kita saat ini itu lebih berharga daripada 1000 tasbih di luar bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Ma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Bapak saudara, saudari, ikhwan akhwat fillah, as-saimun as-saimat, al-qaimun wal-qaimat. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir dari 10 hari pertama. Dalam hadis yang masyhur kita sudah hafal barangkali, tapi jarang dibaca orang. Orang senangnya hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif membagi 10 hari pertama, kedua, ketiga. Tapi hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim tidak membagi. Idza jaa Ramadan futtihat abwabul rahmah. Jika datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah semua pintu rahmat. Tentu pintu rahmat yang Allah bagi untuk dunia. Allah itu dalam hadis Imam Muslim dikatakan inna lillahi mi'ata rahmah. Allah mempunyai 100 rahmat. Satu rahmat Allah bagi mulai dari awal penciptaan alam semesta sampai akhir kiamat nanti. Maka rahmat itu terkumpul banyak di malam ini, terkumpul pada siang-siang Ramadan. Maka disebutlah futtihat abwab, dibukakan pintu-pintu. Bukan satu pintu, tapi abwab plural, jamak dari bab. Seperti masjid ini ada pintu-pintu, banyak akses untuk bisa mencari rahmat itu. Lalu rahmat itu apa? Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa akan gampang tersentuh dengan orang lain yang hidupnya kesusahan. Maka kita sering lihat ada orang tiba-tiba ada yang membagikan takjil sebelum berbuka puasa, baik di masjid ataupun di tepi jalan. Alhamdulillah Ramadan ini sudah mulai hampir normal, walaupun belum normal. Tahun lalu begitu menyedihkan, kita tidak tahu tahun depan. Maka mumpung bulan ini, tahun ini, nyawa kita masih bersatu dengan tubuh ini, nikmati sepuas-puasnya kenikmatan Ramadan. Kita tidak tahu tahun depan, tahun berikutnya lagi, kita tidak mengerti. Siapa tahu nanti ada virus baru lagi, nanti semua kita ketakutan lagi. Bayangkan Bapak seramakan Allah, cuma virus corona orang ketakutan. Bagaimana nanti jika ada virus-virus yang lain? Tapi semoga ini jadi pelajaran buat kita, sehingga kita bisa menyesuaikan diri. Apalagi kata Nabi tadi kalimatnya pintu rahmat, dan tidak dibagi. Mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu adalah malam-malam rahmat. Makanya dalam hadis Imam Tirmizi Allah berfirman, ya baghiyal khair halumma, wahai orang-orang yang suka berbuat baik, ayolah kejarlah kebaikan itu. Satu nafas kita di bulan Ramadan ini ridha kepada Allah, itu ibadah. Satu lafaz tasbih kita saat ini itu lebih berharga daripada 1000 tasbih di luar bulan puasa. Bapak saudara makan Allah, ikhwan ahad fillah. Di lafaz berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ghulliqat abwabun nar." Lalu dikuncilah pintu-pintu neraka. Ternyata hadis ini dijelaskan juga oleh hadis Imam Tirmizi, hadis pertama dalam Kitab Siyam Sunan Tirmizi. Apa maksudnya? Ternyata setiap malam Ramadan yu'taku, ya, akan dibebaskan penduduk neraka setiap malamnya.
Ternyata nama kita ini Bapak Sarbakarullah sudah ada di surga, sudah ada di neraka. Ya masing-masing kita, nama kita ada di surga, Fulan bin siapa? Fulan bin Fulan. Di neraka juga ada. Dan siapa yang malam ini dia qama imanan wahtisaban, dia melakukan qiyamul lail siangnya qama imanan wahtisaban, maka namanya akan dihapus setiap malam. Semoga nama kita dihapus malam ini dari daftar ahli neraka. Tapi jangan senang dulu. Tar besok setelah Ramadan bisa jadi muncul lagi namanya. Karena kita kembali maksiat lagi. Lalu di ujung hadis ada dua versi. Yang pertama sufidatis syayatin, yang kedua sulsilatis syayatin. Dibelenggu, dirantailah syaitan. Ada anak muda bertanya kepada saya, kritis, tapi perlu untuk ukuran kita juga masih perlu kita pikirkan. Katanya syaitan dibelenggu, kok masih ada maksiat? Macam-macamlah penjelasan para ulama, para ustadz, para da'i. Orang lupa, hadisnya ada. Apa kata Nabi? Inna syaitan yajri, syaitan itu mengalir pada tubuh anak Adam, ya, majrad dam, pada pembuluh darahnya. Maka dalam potongan hadis selain Nabi mengatakan fadayyiqu, maka sempitkanlah, lemahkanlah majari, aliran-aliran darahmu yang merupakan tempat aksesnya syaitan. Ini yang sering saya ulang-ulang di beberapa kajian di luar, bahwa syaitan itu pernah meminta izin kepada Allah, ya Rab, izinkan aku menembus kalbunya manusia. Apa kata Allah? Tidak. Tapi aku izinkan engkau untuk mengakses aliran-aliran yang menuju kepada jantung, yang kita sebut pembuluh darah. Maka di mata ini ada setan, Pak. Di telinga ada setan. Di lidah ini ada setan. Di perut ada setan. Di bawah perut apalagi setannya tambah banyak. Dengan cara melemahkannya, apa cara melemahkannya? Darah ini kuat kalau kita nutrisinya lengkap. Sekarang kita kurangi nutrisinya. Apa yang terjadi? Tempat syaitan itu berakses, berakselerasi, berbuat, itu tempatnya lemah, maka dia tidak bisa apa-apa. Itulah maksudnya wasufidati syayatin, syaitan dibelenggu. Jadi bukan berarti sekarang setan-setan dibelenggu Allah. Itu pemahaman anak-anak. Orang beragama tidak begitu memahaminya. Ad-dinu liman kana lahu aqlun. Agama itu, kata para imam kita, bagi orang yang mempunyai akal sehat. Nah, hadis seperti ini jangan dipahami seperti anak-anak memahami. Setan dibelenggu, tidak begitu. Setan itu dilahirkan, diciptakan. Setiap kali ada manusia lahir, maka Allah ciptakan puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan setan. Jadi setan itu urusannya sama diri kita. Ketika orang berpuasa, maka setan yang ada pada dirinya sedang dibelenggu. Jadi siapa yang membelenggu? Lafaznya sufidat. Dibelenggulah setan. Allah membelenggu syaitan itu melalui manusia yang melemahkan jalur-jalurnya, akses-aksesnya, yaitu pembuluh darah. Lebih kurang begitu pemahamannya lah. Bapak saudara makan Allah. Dan ini dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan siapa yang terus berpuasa setelah Ramadan, maka dia telah menggenapkan setiap bulannya, setiap pekannya melemahkan syaitan. Tapi hati-hati, di sini ada yang disebut oleh ialah imamuna Abu Hamid Al-Ghazali, sahib Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau? Ada yang disebut al-mughtarrina min arbabil ibadat, orang-orang yang tertipu dari kalangan yang suka beribadah. Apa tertipunya? Berpuasa karena ingin sakti. Berpuasa Daud, nanti setelah puasa nih, mau puasa Daud supaya tajam kalbunya, bisa baca isi hati orang. Tidak sedikit juga saya ketemu orang puasa supaya rezekinya lancar. Lo apa urusannya? Gak ada urusannya, puasa-puasa, rezeki-rezeki. Rezeki itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, iman ta'ti ilaih wa iman ya'ti ilaik. Rezeki itu ada yang engkau menjemputnya,
ada yang dia yang menjemputmu. Jadi enggak ada urusannya dengan puasa, ya. Orang puasa kalau enggak menjemput rezekinya ya tidak dapat rezeki. Kecuali kita sudah sampai pada maqam tajrid, maqam yang manis. Seperti gula yang manis dicari oleh semut. Jika ada orang-orang yang sudah mempunyai kemampuan seperti ini, dia cukup diam-diam saja, maka nanti rezeki datang kepadanya. Ada orang seperti ini dengan cara dia bekerja di masa mudanya, lalu tajrid di masa tuanya. Lain lagi dengan cerita ahli-ahli kolbu. Mereka ini melatih kolbunya setiap saat, sehingga ketika kolbunya sedikit berkehendak saja, Allah kemudian mewujudkannya. Inilah yang dikatakan dalam hadis Imam Tirmidzi, man shaghalani dzikri an mas'alati, siapa yang sibuk menyebut namaku sehingga tidak sempat meminta kepadaku, termasuk mencari rezeki barangkali, maka aku akan berikan kepadanya ma'utiyasailun, apa yang diberikan kepada orang yang meminta, kepada orang yang mencari-cari, kepada orang yang bersusah payah berangkat pagi pulang sore. Dan gitu kita sudah lihat di mana-mana orang-orang ahlullah seperti Sayyidatuna Maryam, terbersit di hatinya mau buah apa Allah datangkan. Apakah kita mengingkari ayat ini? Tentu tidak. Maka kadang-kadang logika manusia kita harus kita kembangkan lagi, bukan dibuang. Dikembangkan menjadi logika-logika yang lebih kuat, logika ilahiyah, aqlul ilahiyah, akal-akal ketuhanan. Jangan hanya akal-akal insaniyah yang cuma terbatas kepada persoalan materi. Bapak sarahmakad Allah, akhir dari kultum kita dapat kita simpulkan bahwa Ramadan ini adalah bulan memungut salah satu sifat Allah Ta'ala supaya masuk ke dalam diri kita, yaitu sifat rahmat. Dan yang kedua, di bulan ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menutup neraka dengan cara menghapus nama kita dari daftarnya. Dan yang ketiga, syaitan-syaitan dibelenggu dengan cara apa? Dengan cara kita melemahkan aksesnya. Jadi jangan salahkan syaitan kalau kita masih maksiat, berarti kita masih menyisakan senjatanya dan kekuatannya. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah membimbing kita ke dalam ridha-Nya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alna Allah wa iyyakum minal muttaqin wal mukhlishin wal mukhlasin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.